guys, welcome back to my channel. Berjumpa lagi di channel Yuni Marmut. Oke, di video kali ini Yuni mau memperlihatkan bunga-bunga yang kemarin belum mekar dan sekarang itu sudah bermekaran. Sama sekalian memperlihatkan loteng yang atas itu kan belum Yuni perlihatkan ya. Dan kali ini Yuni mau memperlihatkannya. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Ditunggu. Ya, dan hari ini tuh cuacanya itu sangat panas sekali ya. Nah, ini kalau di Indonesia itu kayak bunga bawang-bawangan itu yang bawahnya ada kayak bawang putih itu ya, seperti itu. Terus ini yang kemarin belum mekar sudah pada mekar nih, putih warnanya itu. Terus di situ kan kemarin tuh ada bougainville yang warnanya merah apa pink itu sudah pada gugur, dan ini ada yang baru bougainville yang berwarna putih. Nih yang bougainville yang sana yang merah tuh bunganya yang putih-putih banyak. Dan ini ada kura-kura. Nah, kura-kura ini punyanya anak majikan saya. Nah, biasanya nggak di sini karena berhubung dia lagi jenguk anaknya yang ada di mana itu, Inggris, yang kuliah di Inggris. Jadi kura-kuranya dititipin di sini. Tuh bunganya pada bermekaran. Sekarang kita menuju ke loteng atas ya. Kita menuju ke loteng atas. Ya, sekarang kita menuju ke loteng atas. Kita jalan naik tangga, menyusuri tangga. Ini tempat sembahyangan buat bakar kertas. Jadi mbak saya udah ada di atas. Tapi sebenarnya dia mau pulang, mbak. Ya Chan, Hai Moon. Hai Moon. Hai Moon. Hai Moon tuh buka pintu. Saya mau lihat-lihat. Ayo Taiye ya. Ini yang di atas sama bunga. Sama bunganya yang di bawah tadi nih tuh. Saya pernah, Yuni tuh pernah buat video klip lagu Ngelabur Langit ya di atas ini. Bisa nanti bisa dilihat videonya di saya kasih link di atas. Diklik, bisa diklik. Nih bunga. Tuh. Kalau ini kayak di Indonesia bunga sepatu ya. Yang merah ini bunga sepatu tuh. Ini ada jeruk. Apa jeruk lemon apa jeruk nipis ya ini ya. Pokoknya jeruk lah. Terus ini ada bunga. Ada yang bilang bunga otong. Bunga otong. Bunga kantong semar. Tuh. Kayak gini itu dalamnya ada airnya itu. Ada banyak tuh. Terus sebelah sini ini ada mawar. Mawar tuh. Ini juga mawar. Ini nggak tahu ini kalau ini bunga apa, kurang paham ininya tuh. Dan ini ada anggur. Anggur. Nggak kelihatan ya. Tuh. Itu silau jadi nggak kelihatan. Ini yang Yuni pegang ini anggur ini. Bentar. Tak terangin. Oh, nggak kelihatan. Masih nggak kelihatan. Tuh kan. Anggur. Tuh. Banyak kan anggurnya. Tapi waktunya panen, Yuni sudah pulang. Yuni bentar lagi udah pulang. Nih, ini manis loh. Dulu pernah panen tuh manis banget tuh. Ini ada pohon mangga. Ini pohon mangga itu. Tapi gak pernah berbuah sih.
itu pepaya, yang atas tuh ini pohonnya pepaya, ini pohonnya pepaya, ini pohonnya pepaya. Terus itu juga ada bunga lagi tuh. Ya, dan muter sekarang pindah di sebelah sini. Nah, sebelah sini itu ada pohon. Ini kalau di tempatku di Madiun itu namanya morbei, yang warnanya merah-merah kayak apa namanya itu? Kayak anggur. Warnanya merah, kalau udah matang banget warnanya hitam. Tuh, morbei. Ini juga ada jeruk. Kalau ini biasanya jeruk ini kalau ada paisan Imlek sembayangan kayak gitu ya, pasti ada jeruk ini. Tuh. Jeruk semua. Terus ini kalau enggak salah labu. Ya labu labu apa? Waluh, labu yang warna oranye yang biasanya buat Halloween itu loh. Nih. Baru tumbuh baru. Terus jalan lagi sama, ini masih jeruk yang buat sembayangan. Ini ada cemara. Cemara sewu sarangan. Nah, ini itu bisa dibilang dengan pupuk. Mbah saya itu orangnya enggak mau diam. Jadi sampah-sampah bekas makanan apapun enggak boleh dibuang, ditaruh sini dijadikan pupuk nanti buat ditaruh di dalam pot-pot kayak gitu ya. Nah, di sini ada lidah buaya ini. Lidah buayanya gede banget. Nah, dan ini. Nah, ini yang namanya buah tin. Buah tin itu ada yang bilang juga ini mulai berbuah ya. Ada yang bilang juga buah tin itu buah kuldi, buah larangan itu. Ini rasanya manis banget, enak, manis. Pokoknya manis banget, enak. Nih, mulai berbunga ya. Tuh, berbuah. Buahnya itu segini-gini, kalau udah besar segini. Itu kalau beli itu mahal, mahal banget. Kalau beli itu satu biji, empat biji itu 100. Jadi satu bijinya itu $25. Jadi sedangkan $100 kalau dikurskan Indo 170.000 lah. 1750. 170.000. Nah, ini ada ketela rambat. Nih, udah waktunya panen juga di sayur seger ini, tapi di sini biasanya dioseng-oseng ya. Tuh, dan di situ juga ada lidah buaya lagi. Biasanya Yuni kalau mau keramas apa ngebersihin muka kayak gitu ngambil lidah buaya di sini. Nah, ini bisa dilihat, ini posisinya di atas gedung paling atas sendiri ya, di lantai, tepatnya ini di lantai 13 karena rumahnya Yuni itu rumahnya bosnya Yuni itu berada di lantai 12. Ah, baterainya juga udah mau habis ya. Ya udah, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.